Selamat pagi subscriber dimanapun saja berada. Hari ini saya kedatangan motor Xeon. Ini motor Xeon yang masih karburator. Dan ini penyakitnya gini. Coba hidupin dong. Oke, posisi sekarang hidup ya. Kita matikan kontak. Nah, kontaknya udah kita matikan, tapi mesinnya tetap nggak mau mati. Ini setelah kita coba cabut juga tetap hidup. Kita coba cabut di sini juga tetap hidup masih. Jadi induk-induk soket pengapian kita udah cabut dari spool, udah kita cabut, tapi tetap saja masih hidup mas bro. Kontak juga udah kita matiin. Oke. Ini menurut saya penyakit lumayan kronis ini mas bro. Nah jadi intinya kali ini kita berbagi pengalaman ini kepada teman-teman semuanya. Kita coba cek dulu dan kita coba lihat dulu. Oke, kita coba tes lagi yang kedua kali biar pastikan dulu. Ya. Nah, kita coba sambung dulu wheel di busi, kita sambung. Oke, coba hidupin. Kita matikan kontaknya dulu. Oke, coba hidupin. Oke, kita matikan. Coba cabut busi. Busi kita cabut, palak businya. Oke, tetap hidup. Palak busi sudah lepas padahal. Tuh. Soket spool. Coba cabut dulu. Oke, soket coil udah kita cabut juga, masih tetap hidup. Oke, dah. Oke, coba kita cek satu persatu dulu. Oke, teman-teman, ini penyakitnya sudah kita temukan. Dan ini kabel tadi nggak nyambung. Ini kabel temperatur panas untuk di radiator. Ya. Ini soketnya. Nah, kalau tadi nggak nyambung terus kita sambungin dan alhamdulillah sudah bagus, motornya bisa dimatikan. Dan satu lagi yang kita benerin tadi ini. Ini tadi posisinya terbuka, jadi sekarang kita tutup pakai kelahar sehingga nggak ada angin keluar dan nggak ada terjadinya kebocoran di bagian intake-nya. Nah, buat teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk di video ini. Penyakitnya sudah kita temukan dan kita coba sekarang ngetes hidup. Coba hidup. Kita coba tes hidup motornya. Oke, coba matikan. Oke, sudah normal, sudah bisa dimatikan. Enggak kayak tadi, kalau tadi kita matikan masih muter mesinnya. Jadi kalau menurut saya motor ini kurang perawatan saja dan kabel-kabel bodinya juga amburadul, nggak terawat. Terus karburator juga udah kotor. Kondisi dalamnya ya kayak gini, nanti kita akan bersihkan dan nanti kita akan pasangin kembali.
dan kita bersihin dulu. Seperti inilah bentuknya di dalam. Sudah normal kembali, kita tes lagi kembali. Oke, coba matikan. Oke, sudah oke. Oke, mungkin itu saja dari kami. Semoga bisa dimengerti. Dan buat teman-teman, ini penting juga bagi saya. Ini harus tersambung. Kalau tadi nggak tersambung, kayaknya udah pernah dipotongin dan ya, kelistrikannya ada yang putus ya. Oke, next bro, kita akan pasang dulu dan kita rapikan dulu bodinya. Oke teman-teman, ini motornya sudah selesai dan sudah dipasangin bodinya. Terima kasih banyak sudah menonton, sudah sampai habis menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kami semangat lagi membuat video kedepannya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menonton sampai habis dan salam hangat dari saya, salam sejahtera, semoga kalian sehat selalu. Dan pesan dari saya, hindari narkoba, hindari kejahatan-kejahatan, berkaryalah dengan baik. Oke, mungkin itu saja, sampai jumpa, dadah.